dan istri komedian Sule, Natalie Holzer mengaku tak ambil pusing dengan banyaknya hujatan setelah memutuskan untuk melepas hijabnya. Alasannya tidak mau menggubris komentar negatif netizen, karena dia menyadari tidak bisa mengontrol sikap orang lain. Setelah melepas hijabnya, Natalie Holzer meresmikan bisnis kecantikan barunya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu 16 Juli 2023. Untuk komentar negatif, ya sudah, aku makan sendiri, katanya seperti dikutip dari suara.com pada Minggu malam. Natalie Holzer pun memiliki prinsip selama tidak merugikan orang lain, dirinya tetap menjalani kehidupannya. Intinya aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya sudah jalani saja, begitu doang, kata Natalie Holzer. Walau kini sedang menjadi sorotan, Natalie Holzer enggan membeberkan alasannya melepas hijab. Dia justru memilih membahas soal bisnis barunya yang berkaitan dengan kecantikan. Natalie Holzer juga mendapat pengawalan ketat setelah acara peresmian bisnis kecantikannya itu digelar. Walau ditunggu-tunggu banyak awak media, Natalie Holzer memilih bungkam terkait keputusannya melepas hijab. Natalie Holzer sebelumnya mengambil keputusan besar dengan membuka hijabnya pada tanggal 10 Juli 2023 lalu. Lewat Instagramnya, Natalie Holzer mengunggah potret dirinya dengan rambut panjang yang tergerai. Natalie Holzer sendiri memutuskan berhijab beberapa hari setelah menjadi mualaf pada 2020 lalu. Ia saat itu mengaku mulai tak nyaman menampilkan aurat ke publik. Namun, sampai saat ini belum ada penjelasan detail dari Natalie Holzer perihal alasan membuka hijab. Hanya terdapat keterangan singkat dari orang-orang terdekat Natalie Holzer seperti Umi Pipik, Ustadz Dery Sulaiman, yang menyebut ibu satu anak sedang dalam proses pencarian jati diri sebagai mualaf.